लो जी लो फिर चलो चोए sakit cuy. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala nabi. Kembali lagi bersama saya, Saputra kemarin di channel kita ini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita mau menikmati kuliner, ya kan? Kuliner street food yang ada di India. Namanya itu ini panipuri. Jadi kita pas di pinggir jalan, jadi kita ngomong agak teriak dikit, ya kan? Nah, di sini kita bersama dengan banyak yang beli panipuri di sini. Oke, ya. Nah, contoh nih, contoh. Panipurinya. Ah, jadi celup ya, kayak biasa. Ah, jadi dia masukkannya apanya dari sini. Ah. Oke, baru bapak ini makan. Nih, corot bapak itu. Nih, contoh bapak ini makannya. Ah, disirup dulu kuahnya kan. Diseruput baru dicocol nih. Teh nih bapak ini. Oh ya itu lah. Oke. Okay. Kita aku mau beli juga. Baik janji bagi ada uang. Jadi kita apa di video ya? Merah. Oke, ini. Jadi dia wajib. Jadi dia kayak gini letak. Nah, di sini dia diapakan dulu? Dibuka dulu, ha, dibuka dimasukkan kentang gitu ya. Nah, ini kuahnya ini agak ini. Ada apa namanya? Pedas ini kuahnya. Jadi dia diseruput dulu. Oke, bapak ini contohnya nih, ha. Jadi bisa kita minum kuahnya aja. Bisa. Jadi kayak biasa ya. Jadi kentangnya dalam sini. Nah, ini kentangnya dimasukkan bisa pakai saus. Ah, ini yang model saus. Oke, ini kita yang pakai model kuah. Jadi tengok nih. Di dalamnya itu ada apa ya? Ada kentangnya, ada kuahnya. Baru ada ini kayak tepungnya. Oke ya, kita coba. Gak ada tempat duduk ya. Bismillah. Kuahnya ini rasanya sulit diutarakan ya. Dia kayak ada rasa asam-asam ya. Kuahnya ini gak tahu ya asamnya itu berasal dari mana. Tapi kayak ada asam-asamnya. Nah, baru kita makan isinya. Mantap kali cuy. Baik. Halo. Apa ya? Oke ya. Kita, habis. Jadi kuahnya diminum dulu ya. Segar ya kalau siang-siang ini kita diminum kuahnya juga. Nah, contohnya ada juga kayak aku bilang, ada kentangnya, ada kuahnya, baru ada apanya ini namanya tepungnya. Jadi ini kriuk dia, kayak gurih. Gurih terus kalau kita makan itu dia kayak ini cuy. Kita kayak makan biskuit tapi dicampur kuah. Biskuit kayak kerupuk, kerupuk pakai kuah baru ada kentangnya gitulah dia. Ya, oke, bismillah. Mantap kali cuy. Saus pakai saus. Jadi kita pakai yang saus. Nah, dimasukkan lagi. Celupkan terus. Oke. Jadi ini pakai saus ya. Saya minum dulu kuahnya. Jadi kuahnya udah kena saus juga. Agak asem. Kita pakai yang ada sausnya ya. Bismillahirrahmanirrahim lagi. Yang saus ini lebih enak kawan-kawan. Jadi aku sarankan kalau kawan-kawan mau coba panipuri pakai yang saus itu lebih enak isinya.
Or Baya, saus or. Tepung ya. Saus. Baru masuk ke lekwa, dicocol. Oke, biasa lagi ya. Nih. Bismillah, kita minum lekwanya. Ya, kita coba yang pakai saus tadi. Saus, ada kentang, ada kayak kerupuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ini yang udah keempat ini ya. Bismillah. Oh iya. Pani baru minum pani. Mantap kali. Oh, saus. Oke, kita nikmati lagi nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sarankan kalau kawan-kawan makan panipuri, jangan pakai kuah enaknya. Pakai kuah tapi dikit aja, jangan banyak kali. Kalau banyak kali enggak enak, cuy. Ya kan? Kita lagi. Ini kayak ini bayanya. Ha. Beda. Masuk. Ha. Ini kayak baya ini kan, coba dia ngambil pakai masukkan tangan kiri ya. Baru dicelup, dimasukkan. Oke, abang ini kencang ya. Tinggal bang. Tinggal bang. Ya kencang makannya. Sudah hajmi gede udah. Gede. Oke, kita cobalah ya. Bismillah lagi ya. Taste kaisa hai iska? Taste kaisa hai taste? Nahi malum hindi. Hindi nahi malum. Kyun? Indonesia. Pokoknya? Ya. Dipaksa lagi, coy. Aku maksud aku tadi mau udah, ditambah lagi dong. Indonesia. Aku udah 6 kali nih dah. Rekor baru aku udah 6 kali. Biasanya aku cuma kuat 3 kali. Mungkin karena ada suasana klakson juga ya. Tapi abang ini ganti-ganti enggak langsung aja top gitu ya kan. Gak banyak ngomong ya kan. Gak banyak ngomong dulu ya kan. Ngejar konten ya, banyak ngomong lah ya kan. Lagi ya. Nah. YouTube pe डालोगे इसे? YouTube पे डालोगे YouTube? ये डालेंगे? Jadi ini kayak minumannya ya. Wah. Lihat. Bayar. Bismillah ya. Ini kalau ini enak dia yang sausnya, baru kuahnya kalau tak dikit gitu kan. Mantap kali. Panipuri memang the best street food. Oke, jadi pokoknya mantap. Indonesia siap. Hah? Indonesia. Ah ya, Indonesia. Malum. Oh, iya, tarik. Oh, rame juga. Enggak, cowok aja yang datang. Cewek juga apa ya? Makan panipuri juga, cuy. Di sore ceweknya, Beb. Ah. Jadi semua pakai ini ya. Barang apa namanya? Ah, nih. Jadi dia khusus memang panipuri dia jual. Kita lihat, cuy, prosesnya. Dari nomor sini kantor dia, cari order nomor 10. Sub 10 rupiah. Wah, bohong. Good man. Jadi aku tanya, berapa aku udah makan 7 tadi ya? Aku udah makan 7,
Aku tanya, berapa semua aku bayar? Cukup 10 rupiah, coy. Sekitar 2.000 rupiah. Murah kali. Asli murah kali, 20 rupiah, 10 rupiah atau sekitar 2.000 rupiah. Udah kenyang makan panipuri. Kameramen mau nyoba panipuri? Enggak. Coba, enak kali. Coba ya. Yeah, tips. No tips, oh. Dia gak mau, aku kasih tips gitu, gak mau dia. Oke, okay. Thank you so much buat kawan-kawan yang nonton. Jadi kayak biasa ya, jadi dia di sini penuh dengan klakson ya. Jadi udah dimaklumi aja. Jadi cara matanya tadi itu kan tadi ada panipuri. Nah, itu dia cara ngelobanginya pakai jari jempol baru dimasukkan dengan kentang baru dicelup, boleh pakai saus dengan boleh juga dengan pakai buah. Oke, okay, thank you so much buat kawan-kawan yang udah nonton. Semoga yang nonton ini sukses selalu, murah rezeki dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Natatibil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Manajapi murikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bayar.